Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke cuy, untuk sekarang gue akan berbagi pengalamannya untuk memakai memory card, memory card untuk action cam yang cocok. Berbagi pengalaman sedikit, kemarin gue udah beli yang merek ini, High Speed OLED ya, untuk action cam gue. Ternyata setelah 1 bulan dipakai ini cuy, aduh, minta di format terus, agak kurang support. Nah, makanya kemarin gua ganti, udah beli ini SanDisk Extreme Pro di online shop. Apakah bagus atau tidak, cuman orang-orang lebih menyarankan pakai ini cuy. Jadi setelah pemakaian 1 bulan untuk SD card ini, ternyata kurang support ya, banyak juga kerikot, intinya itu apa, gak kebaca. Terus pas dipasang kembali itu minta di format terus, gak tahu kenapa, gak tahu SD cardnya rusak atau kurang support ya. Cuman disini beda speed ya, untuk yang ini speednya itu 90 Mbps, dan untuk yang Extreme Pro ini nyampe 200 cuy. Nah, oke cuy, sekarang kita akan coba ya, untuk mengecek kembali yang SD card gue yang lama. Nah, oke cuy, ini sekarang udah gue buka ya, kita lihat dalamnya. Ini juga ada adapternya juga untuk seperti kamera DSLR. Jadi beli ini tuh sepaket sama adapternya. Kita buka dulu cuy. Nah, oke cuy, sekarang kita akan coba ya, apakah cocok. Untuk pemasangannya nggak boleh kebalik ya, ini posisinya itu harus yang warnanya ini tuh menghadap searah sama layarnya cuy. Mudah-mudahan cocok cuy. Bisa cuy, bisa kepake ya. Berarti fix ini untuk yang memori yang pertama gue beli itu udah cocok sama action cam. Mungkin untuk handphone ya bisa, soalnya di HP gue kebaca cuy, tapi untuk di sini udah kebaca. Kita coba ngerekam video oke. Gak usah lama-lama aja. Jadi sekarang kita cek videonya seperti apa, apakah berfungsi. Berfungsi cuy, berarti untuk action cam ya, memori yang rekomend banget itu yang ini cuy, yang SD card Extreme Pro. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk berbagi pengalaman kali ini cuy. Mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat kalian yang punya action cam di Pro ya, di Pro 5. Cukup sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment cuy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.